Istri perhati suami makan kek bersuap, rupanya dimadukan dengan kawan sendiri. Tahun ini rancak dengan pelbagai kisah rumah tangga melibatkan orang ketiga, malahan para artis juga antara golongan yang terpalit dengan isu ini. Jika diberi pilihan sama ada berpisah atau dimadukan, seorang istri sememangnya tidak akan ambil mudah. Lebih-lebih lagi sekiranya mempunyai zuriat hasil perkongsian hidup bersama suami. Adik ipar rakam istri perhati suami dan madu. Tular di TikTok, seorang wanita yang dikenali sebagai Pavina hadir ke majlis persandingan suaminya dengan istri kedua. Biarpun, perkahwinan tersebut telah mendapat keizinan, terpancar rasa sayu ketika si istri pertama memandang suami dan madu bersuapan kek di atas pentas. Malahan, empunya TikTok yang juga merupakan adik kepada suaminya turut menzahirkan rasa sedih buat kedua-dua istri. Bertahun bersama, tiba-tiba kahwin lain. Sarah juga berkongsi kakak ipar dan abangnya sudah berkahwin selama 10 tahun dan telah dikurniakan 3 orang cahaya mata. Namun, jodoh di tangan Tuhan, mereka sekeluarga reda dengan takdir yang berlaku. Malahan, kakak iparnya juga tidak kekok bergambar satu pelamin bersama pasangan mempelai. Siapa sangka kawan rupanya jodoh suami. Menerusi TikTok empunya badan, rupa-rupanya suami telah mengahwini rakannya sendiri. Mengenali madunya bertahun-tahun di Facebook, Pavina kemudian mengambil wanita itu bekerja bersamanya. Pavina juga menceritakan dia yang bertanyakan kepada suami jika ingin memperisterikan sahabatnya ketika di majlis kenduri. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.